Calon presiden nomor urut 1 menanggapi soal tagar nazar pemilu yang trending di media sosial Twitter. Tampak capres Anies mendapatkan banyak dukungan dari warganet. Anies Baswedan mengaku terharu terkait gerakan nazar tersebut. Kami mengapresiasi semangat perubahan yang datang dari teman-teman hingga ikut bergerak melalui nazar pemilu. Insya Allah ikhtiar kita ini dapat diwujudkan demi Indonesia yang jujur, adil dan makmur untuk semua, tulis di akun Instagram pribadinya. Saya terharu sekali melihat di Twitter ada gerakan badan. Betul ya? Bayangkan, orang-orang berbondong-bondong memiliki nazar. Nazar akan melakukan kebaikan jika amin benar. Betul tidak? Artinya apa? Artinya ada sebuah gerakan perubahan bahwa kemenangan itu bukan sekedar kemenangan pemerintahan, tapi kemenangan itu adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia untuk menularkan kebaikan bagi sesama bangsa. Itu dahsyat.